Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyyi Wa ala alihi tahirina wa ajma'in fi faslil khamis uh, Qobla bitayati Hayya nakra Basmalah wa du'a ah, Qobla ta'alum ma'an Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzukni fahma Amin Kali ini kita itu akan Nanti akan mencoba memasuki bab baru Yaitu tentang Al-Mihna atau Profesi <Syukur> Silahkan kita dulu 你吃吗？好炫酷呀！ beberapa pengantar atau sedikit gambaran tentang uh, al-miknah. Namun sebelum masuk ke bab tersebut, kita itu dulu apa namanya uh, mengingat-ingat uh, bab yang kemarin, yaitu, nah ini tentang al mufradat ya. Kemarin kita kan membahas tentang atau Ulum ya, anggota tubuh. Itu ada beberapa mufrodat yang kita pelajari sebenarnya kemarin-kemarin sudah tapi mari kita pelajari sedikit sebelum kita memasuki baru ada beberapa musfradat yang pertama itu yang zuru yang zuru itu memandang atau melihat nazar ya kemudian shamun nah shamun ini mencium berarti fungsi daripada hidung kemudian yatakalam berbicara Nah, ini merupakan fungsi daripada famun atau mulut itu untuk berbicara. Namun kita harus selalu berusaha untuk berbicara yang baik. Jangan berbicara yang kotor, jangan yang berbicara yang merugikan orang lain itu tidak boleh. Kemudian fauko di atas. Fauko di atas al-adab, fauko ilmu Adab itu di atas ilmu. Jadi orang yang beretika, yang beradab itu lebih baik. Atau lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berilmu, orang yang pinter, orang yang alim namun tidak beradab. Seperti itu, ini masyhur seperti cerita daripada iblis, ya iblis itu yang diusir dari surga. Yang mana iblis itu sebenarnya dulu sudah berada di surga, namun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa namanya, uh, disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam. Iblis itu membangkang, tidak mau dia itu merasa sombong dia itu ingkar uh, karena merasa dirinya lebih baik yang mana iblis itu terbuat dari apa api namun nabi Adam terbuat dari dari uh, tanah padahal ada sebuah perkataan kalau iblis itu sebenarnya sangat-sangat pintar dulu iblis ketika di surga itu menjadi guru daripada para malaikat namun karena sifat sombongnya itu sifat tidak beradabnya iblis karena membangkang kepada perintah Allah makanya dia itu diusir dari surga dan kelak akan menjadi penghuni neraka. min zalik Lanjut tahta tahta itu artinya di bawah ya al jannah takta akdamil umbahat surga itu berada di bawah terapak kaki, kaki ibu makanya kita harus uh, menghormati harus taat harus takdim kepada ibu kita. Uh, bagaimanapun caranya. Kemudian yamshi, yamshi itu artinya berjalan. Ini fungsi daripada rijlun, kaki ya untuk berjalan. Kemudian yusra, yusra itu kiri, yusra itu kiri. Kemudian yumna, yumna itu kanan. Kemudian asya, asya itu artinya barang-barang atau juga bisa diartikan sesuatu. Kemudian khafifah, Khafifah itu artinya ringan Nah lawannya khafifah Itu sakilah Sakilah berat Nah terus ada Tawilun atau tul itu artinya panjang Lawannya kosir Itu pendek Makanya ada sholat yang dinamakan Sholat kosor Kosor itu dipendekkan atau diringkas Yang tadinya empat rokaat Menjadi dua rokaat Nah kita itu sekarang akan Memasuki ad susani. Pelajaran kedua atau bab kedua yaitu membahas tentang al-mihnah atau profesi atau pekerjaan al-istimah. Dengarkan, mendengarkan istimah itu mendengarkan ya. Ini ada beberapa profesi yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama itu ada apa ini? Muhandisun ya, muhandis. Muhandisun itu artinya insinyur. Insinyur itu ya sarjana tek, teknik bisa sipil, bisa bangunan dan lain-lain. Kemudian ada tobib. Ini jangan lupa kalian tulis artinya. Sekali lagi bahasa ini pesankan ketika uh, kita belajar sesuatu jangan lupa untuk menulisnya karena itu untuk apa namanya menjaga ketika kita lupa, ketika kita lupa tobib. Tobib itu artinya dokter, dokter ya. Kemudian jundiyun, jundiyun itu artinya tentara, tentara. Kalau tadi yang dilagu itu makanya jaisun, jaisun juga bisa diartikan tentara, jundiyun juga bisa diartikan tentara. Tapi kalau di buku itu memakainya jundiyun. Kemudian ada syurtiyun, nah syurtiyun ini artinya polisi, polisi ya syurtiyun. Ada lagi mumaridah. Mumaridah. mumarito itu artinya perawat. Perawat mumaridah perawat. Kalau tabib itu dokter, mumarito itu perawat. Kalau marid nah ini, ini uniknya bahasa Arab. Kalau marid maridun atau marid maritun. Ini artinya orang yang sakit atau pasien, pasien. Kalau mu maritoh perawat berarti yang merawat. Kalau maridun itu yang pasiennya, pasiennya. Kemudian ada tolibun, tolibun itu artinya ya siswa atau orang yang mencari tolibul ilmi berarti orang yang mencari ilmu. Kemudian ada muteris. Muterisun itu artinya ya guru. Kemudian ada tajir. Tajir ini artinya pedagang. Tajir itu pedagang. Nabi juga merupakan pedagang yang ulung uh, ya. Yang mana Nabi Muhammad SAW Wasallam itu uh, dulu itu sukses membawakan dagangan, uh, dagangan seorang saudagar kaya yang bernama Khadijah ya. Khadijah itu saudagar kaya dulu barangnya, barang dagangannya dibawa uh, oleh Nabi ke untuk didagangkan kemudian sukses nah yang akhirnya Khadijah itu jatuh cinta kepada Nabi akhirnya mereka ee, menikah dan Khadijah itu merupakan istri pertama Rasulullah dan yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Fallahun Fallah Fallah ini artinya petani Fallahun itu petani petani Kemudian ada saikun, saikun itu artinya sopir. Kemudian yang terakhir ada toyarun. Nah, toyarun ini orang yang mengemudikan pesawat atau yang sering kita sebut dengan pilot, pilot ya. Itu tentang al-mihnah atau profesi atau pekerjaan. Pekerjaan apapun, baik itu insinyur, dokter, tentara, polisi dan lain-lain itu kita niatkan kelak ya suatu saat ketika kalian sudah memiliki profesi itu kita niatkan untuk uh, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar nantinya mendapatkan selain kita bekerja juga kita mendapatkan pahala selain kita mendapatkan kehidupan dunia kita juga mendapatkan uh, bekal untuk akhirat seperti ini yang dapat Pak Zaini sampaikan uh, semoga bermanfaat. In nama ilma sesungguhnya yang menyebabkan ilmu hilang adalah lupa dan mengulanginya dan tidak mengulanginya Ya sudah barang tentu kalau sifat manusia itu pelupa dan salah al insan mahalul manusia itu tempatnya salah dan lupa tapi kalau salah terus ya tidak tidak baik tidak tidak patut ya kalau lupa terus juga tidak patut. Makanya untuk mensiasat itu kita itu menulisnya. Itu yang mengatakan uh, kalau tidak salah itu Imam Syafi'i. Lah Imam Syafi'i kan itu ulama yang sangat kredibel, ulama yang sangat uh, cerdas tidak diragukan lagi kealimannya itu saja masih menyuruh untuk menulis setiap ilmu yang ia ya, yang kita dapat apalagi kita yang tarafnya itu jauh di atas, eh, di bawah mereka, sangat jauh di bawah mereka, maka sebisa mungkin kalau ada hal baru dan itu ilmu, maka tulislah. Dan, dan tidak mengulanginya, tidak mengulanginya, tarkul Muzakaro itu meninggalkan, uh, belajar mengulanginya kembali, itu salah satu penyebab hilangnya ilmu juga. Nah itu saja yang dapat saya disampaikan semoga ada manfaatnya kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh